udah dapat druid staff, kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, gue biarin deh biar agak deg-degan gimana gitu. Oke, langsung SSR lagi. Yuk, balik lagi sama gue, Keru Raimi. Kali ini gue masih ada di Goddess of Genesis ya, game yang apa sama, karena ini masih baru banget. Jadi kemarin setelah gue ngasih tahu apa namanya, tier list untuk game ini yang baru. Jadi kalian kalau mau reroll bisa ngecek di video gue yang sebelumnya tentang Goddess of Genesis. Di sini gue simple sih, gue cuman mau ngegacha dan kayak ngegacha kalau gue sendirian tuh hype-nya nanti nggak dapet ya. Dan di sini gue udah punya 9 Genesis Tarot, masih kurang satu lagi sebenarnya, tapi gue kapan dapatnya gue nggak tahu sih. Ini bakalan gue summon hari ini juga atau nanti tunggu ini 20, jadi kita lihat aja nanti. Sekarang tanpa babi bu, kita langsung aja ngegacha di sini. Seperti biasa, kalau kalian ngelihat video gue yang ngegacha 100 kali sebelumnya, gue selalu menggunakan ini ya, pakai trik. Dan di sini ada summon yang lagi gratis. Siapa tahu kita bisa dapat something dari yang gratis gitu kan? Kita tes dulu di sini. Dan gue mau nge-summon 100 kali sih hari ini. Makanya gue record videonya biar kita semua tahu. Nah, ini langsung gue skip aja. Oke, gue langsung dapat hero di sini. Kita coba yang gratis aja dulu. Coba ya gratis. Apakah kalau gratisan kayaknya dapat SSR tuh hoki banget gua. Ah, enggak ya, cuma dapat R. Fuck. R. Oke. Okay. Summon ini aja. Gear dulu satu aja. Karena ini free ya, gua enggak pakai apa-apa. Kita coba dulu kalau kita dapat something yang pedif. Oh, sama blok bagus nih buat guardian. Nice. Oke, okay, berarti ini udah bagus. Udah bagus. Kita summon hero yang pertama kali ya. Karena kalau misalnya ini udah lebih dari 10, lu klik summon itu langsung jalan. Jadi ini bakalan gua puter-puter aja, ditekan enggak jadi, tekan enggak jadi, tekan enggak jadi, terus tekan. Skip aja. Kita langsung lihat di sini. Oh, cuman 2 SR. Oke. Okay. Jelek ya pertama. Slime King. Shakespeare, Michelin, siapa ini SR-nya? Venus, oke. Okay. Snow White, oke. Okay. Mayan ya, gue masih belum punya healer. Jadi Venus ini sesuai sama tier list kemarin, Venus bisa jadi healer pertama. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita summon hero lagi di sini. 1 2 3 4 5. 1, 2. Oke, kita dapat SSR ya. SSR-nya ada di summon ke 30 sekarang. Siapakah SSR-nya? Langsung dapat alis kita di sini. Shakespeare, Shakespeare. Ini kayaknya akun gue yang ini Shakespeare semua ya isinya. Mikael. Oke. Warrior pertama ya. Gue bukan fansnya Mikael sih. Si Mikael tuh gue gak begitu suka. Jadi ya, it's okay. Seser pertama kita hari ini adalah Mikael. Oke, lanjut. Kita friendship dulu. Kosong. Oke, udah dapet. Ini kita harus hero lagi ke 1, 2, 3, 4, 5, summon. Langsung gue skip aja. 1 SR. Gila, cuman 2 SR dong. Pertama si Snow White, langsung gue skip aja ya biar cepet. Alice. Gila, jelek. Lanjut. Oke. Okay. Udah dapet druid staff, kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, gue biarin deh biar agak deg-degan gimana gitu. Oke, langsung SSR lagi. Kita udah dapat 2 SSR dari 30 ini ya. 30 summon, kita lihat di sini. Oh, Mary. Oke.
salah satu support yang gue anggap dia S ya kemarin, karena debuffnya dia bagus tapi damage-nya dia kecil. Jadi kalau mau ngedamage dia sih harus ini ya, harus invest banyak banget. Sini ada Venus lagi, ada Jester, kemudian Little Red, Fenrir, Robin Hood, Slime King, Cupid lagi, Gawain. Oke, kita udah dapat 2 SSR. Ini sekalian gue mau ngecek sih apakah dugaan gue benar, karena sehari itu maksimal kita cuma bisa dapat 2 SSR dan kita masih bisa gacha berapa kali ini. Kalau misal gue beli lagi masih bisa 38 ya, kita masih bisa gacha 50 kali lagi berarti. Oke, kita lanjutin aja. Cuma dapat 1. Aduh, kuning ya. Cukup serem kalau kuning itu. Ada kemungkinan ini bakalan jadi sampah atau ini bakalan bagus banget sih. Jadi langsung aja kita coba. Nggak, gue skip karena gue masih 50-50 ya, karena dapetnya kuning. Oke, di awal 1 SR, 2 SR. Oke, cuma 2 SR. Ada Hanzo di sini, kita punya assassin tambahan. Siapa lagi? Little Red, Gawain, Vivian, ya semuanya pasti R ya, karena SR-nya cuma 2, si Little Red sama si Hanzo. Oke, lanjut lagi kita friendship, langsung 10 kali ya friendshipnya biar greget gitu. Oke, dapat Pandora sesuai sama yang tadi, karena kita langsung dapat kuning itu jangan buka lagi ya. Kita dapat yang warna silver aja udah cukup kayaknya. Oke, terakhirnya silver, tapi di sini ada hero, it's okay. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cuma dapat 1 SR itu parah sih, berarti rate-nya udah turun banget ini. Karena guaranteed ya, kalau lu pakai yang 10 kali ini pasti dapat 1. Oke, kita masih bisa dapat 2. Masih fine, langsung gua skip aja. Si Jester sama Venus. Venus gua bakalan naik bintang sih ini kayaknya. Oke, kita masih bisa lagi lanjut. Oke, dapat hero di sini. Langsung aja. Nah, kalau gini kan kalau kurang dari 10 tiket ini pasti lu ditanyain dulu. Jadi kita bisa pakai gini. 1 2 3 4 dan 5. Cus. Wah. Oke, masih ada 2 ya. Masih oke karena ada 2. Ada gue dapat Loki di sini. Salah satu favorit gue sih Loki, cuman kalau nggak ada teman-temannya ya percuma juga. Lanjut. Terakhirnya bronze. Tapi nggak apa-apa, kita dapat di sini sih. Bayi sampahnya udah keluar di sini. Coba deh. 1, 2, 3, summon. Wah gila sih. Kayak udah beneran gak bisa deh, tapi bakalan gue coba terus. Kalau memang ini gue sampai 100 kali summon dan gak bisa dapet SSR lagi, berarti dugaan gue benar ya. Dalam satu hari kita cuma bisa dapet 2 SSR. Kalau dugaan gue benar sih itu. Ini serem sih. Gue pakai satuan deh untuk memastikan. Nah kan bener, kalau gue summon tadi pasti dapetnya jelek nih, karena di sini bronze ya. Karena ini kalau hitungan gue ini puterannya sih. Oke, ini udah silver. summon cancel. Oke. Okay. Skip aja. Ya, dapat SSR berarti masih bisa ya. Dapat 3 SSR kali ini, dan kayaknya karena gue pakai 10 kali ya, jadi kayak hitungan gue selalu salah. Dah, Beno Seime. Oke. Okay. Gue kacau banget sih ini. Dari tadi pakai yang kepake, maksudnya yang gue pakai itu cuman si ini doang sih, cuman si Mary doang, yang lainnya kayak nggak gue pakai deh. Same sama siapa tadi satunya gue lupa. Itu kayak sama Mikael ya, sama Mikael tuh kayaknya nggak gue pakai sih. Aduh. Oke, kita masih bisa berapa kali ini gue nggak tahu, tapi kita lanjutin aja dulu. Aduh, gue salah ya, jangan 10 kali harusnya. Kita summon 1 kali aja. Oke, dapat home. Harusnya gue tadi gimana ya?
Oke lah, kita hajar aja. 1, 2, 3. Oke. Langsung gue skip aja. Ayo dong SSR lagi. 1, 2. Enggak ada ya, enggak ada SSR ya. Kita dapat Hanzo lagi. Oke. Ini gue udah mulai. Aduh, gue salah pencet kan. Udah mulai salah-salah pencet. Tapi di sini Slime King terakhir. Langsung aja di sini deh. Oke, 1, 2, 880 kan gue udah nggak bisa ya. Iya, gue udah nggak bisa ini harusnya. Iya, gue udah nggak bisa ya. Gue udah nggak bisa. Gue coba bisa itu yang ini ya. Mikael gue udah punya, Abenuseme udah punya, Valkyrie udah punya. Tapi gue pingin si Lucy sih, tapi Lucy nanti bakalan dapat gitu. Bingung gue, atau gue ambil Dracula kali ya, karena gue udah punya ini. Chance-nya sih 80% ya, cuman ini 9 kali yang terakhir. Karena kalau nunggu 10 kali kayaknya gue males deh. Jadi sekalian aja di sini gue pakai ini buat bait, oke. Gue bakalan nyoba untuk dapetin Dracula ya di sini, karena Dracula di sini gak sebenarnya Dracula sama Lilith sih, cuman Lilith nanti kan pasti dapat. Jadi gue bakalan ke Dracula aja sekarang. Semoga, aduh kepencet. Semoga aja kepencet ini bagus ya. Boom, bangsat R dong. Wow, oke. Itu Genesis Tarot loh, hey. Oke, kita coba lagi. What the fuck, serius Genesis Tarot cuma dapat R dong? Gila. Apa karena gue udah dapat 3 SSR hari ini ya? 3, 4, 5. Oke, sama lagi. Dapat dong. Set Vivian dong. Tapi ini pasti dapat fire sih enaknya. Ya tapi kalau R percuma juga anjir, gua jadi galau. Nah, kita harus bisa dapetin Dracula hari ini. Gua ngincernya Dracula ya, karena dari tadi itu yang gua incer tuh enggak ada gitu. Langsung aja gua enggak pakai basa-basi bahas Marco Polo. Oke, masih ada 5 kali kesempatan lagi. Cum. Oke, alis. Oke, langsung aja. Gue masih pingin si Dracula. Ayo dong. Ya Allah, ini chance 80%-nya bohong ya. Dibohongi gitu. Oke, dapat hero. Semoga aja di sini dapat Dracula. Cuman dong, Dracula. Jangan Mikael, Dracula, gue maunya Dracula. Vivian, oke. Vivian ini salah satu favoritnya merah kayaknya. Kenapa? Vivian itu. Gue skip aja. Angel. Kesempatan terakhir ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boom. Kita coba Lucky Seven. Apakah? Oke, Lucky Seven gue dapetnya Angel. Sebentar, gue butuh 400 Star Stone ya. 400 Star Stone, gue akan cari dulu sebentar. Siapa tahu kita bisa dapet 400 Star Stone. Dapat sih harusnya. Banyak ya hadiahnya kalau udah summon-summon ternyata. Oke, dan tadi tuh gue udah summon berapa kali tadi? Summon 110 kali tadi. Oke, apakah ini masih bisa? Kita coba ya. Summon hero using 700, nggak bisa, oke. Ternyata gue udah mencoba untuk ngambilin semua hadiah-hadiahnya dan masih nggak bisa ya. Ini mentok. Gue cuma 558. Terus kalau misal gue beli ini 678, cuma bisa 8 doang, kurang 2. Kalau misal itu Genesis Tarot mungkin gue satuan, tapi kalau
yang summon hero biasa kayaknya enggak sih. Jadi kita review sebentar, kita tadi dapatnya dari Nyowo saja ya. Kita dapat di Abeno Seime, kemudian bisa enggak sih ini gini aja. SSR-nya kita dapat si Valkyrie ini dari awal ya. Gua di video pertama gue itu yang pertama gacha gue dapatnya Valkyrie, kemudian di sini ada Abeno Seime, terus ada si Mikael sama Elise. Ini gue kok Elise, siapa yang Mary, Bloody Mary. Terus gue bingung ini bakalan jadi tim apa ini tim gue. Semuanya enggak ada resonansinya sama sekali ya. Si Valkyrie ini Earth, Abeno Seime sama Mary ini Water, terus hiternya ini Fire, aduh. Tapi ya, okay lah. It's okay. Cukup lumayan hari ini karena gue dalam satu hari gue bisa dapat tiga ini ya, 3 SSR hero. Jadi ya paling gitu aja sih video gacha hari ini. Thank you buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya kalau kalian mau nge-add gue, kalian bisa nge-add gue dengan nickname KYORUU ya. KYORUU, gue ada di server 1, ada di server Holy Land kalau nggak salah namanya. Ya gimana cara ngeliat servernya? Sini kan ya. Ya gue di Holy Land sih. Jadi kalau misal ini kalian dari Ancient Ruin, dari Frozen Ways atau dari mana-mana, kalian bisa add gue. Tapi cara nge-addnya kalau kalian nggak di Holy Land tuh dari cross server, kalian add friend. Terus ini ceknya tuh kalian cek Holy Land, kalian pilih Holy Land, terus kalian tinggal masukin nama Kyoru, terus kalian search. Ini pasti nggak ada karena ini adalah ID gue sendiri. Ini nanti kalau di kalian mau nge-add pasti ada. Nanti pasti gue ACC. Jadi thank you, udah gitu aja. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.